Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di dapur Umi Dina. Di video kali ini, Umi Dina akan berbagi ide jualan kekinian simpel dengan dua bahan aja dan yang pastinya disukai anak-anak. Penasaran? Yuk simak videonya. Langkah pertama, buka bungkus Goryeo, kemudian keluarkan isinya dan masukkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya, pisahkan krim yang berada di dalam Goryeo. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua krim sudah dipisahkan, sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, potong-potong coklat batang. Cara seperti ini untuk memudahkan saat ditim nanti. Setelah semua sudah terpotong, masukkan ke dalam wadah yang anti panas. Tim di atas air yang mendidih, lalu masak hingga meleleh seperti ini. Matikan api kompor, angkat, dan coklat sudah siap dipakai. Masukkan Goryeo ke dalam coklat, kemudian ini kita celup-celupkan hingga tercampur rata, lalu angkat, dan letakkan di atas tusukan es krim seperti ini ya. Untuk satu tusuk, ini aku isi 2 buah Goryeo. Dan hasilnya seperti ini, ulangi hal yang sama hingga selesai. Tambahkan topping sprinkle di atasnya untuk lebih menarik lagi ya guys. Simpan dalam kulkas selama 5 menit supaya coklatnya membeku. Dan ini dia ide jualan kekiniannya udah jadi. Sekarang aku mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, nyoklat banget, dan untuk Goryeo-nya tetap renyah ya guys. Untuk modal per piece jatuh di angka Rp706, dijual 1000 sampai 1500-an, ini udah untung banget ya. Oke, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.